Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Salah satu amalan sunnah yang perlu dijalankan setiap umat muslim di tiap malam bulan Ramadan adalah melaksanakan salat tarawih dan witir. Adapun keutamaan melaksanakan salat tarawih pada malam ke-18 bulan Ramadan adalah akan diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi anda yang melaksanakan salat tarawih pada malam ke-18 bulan Ramadan, malaikat telah berseru, "Wahai hamba Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meridaimu dan kedua orang tuamu." Demikianlah keutamaan melaksanakan salat tarawih pada malam ke-18 bulan Ramadan. Semoga kita semua senantiasa melaksanakannya di malam ini. Jazakumullah khairan katsiran. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.